Hai guys, jadi ini lanjutan dari video sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau buat tutorial cara memasukkan raw film ke kamera analog. Pertama-tama kalian buka backdoor belakangnya dan kalian tekan. Ini itu untuk pengait roll filmnya. Kalau udah, kalian tinggal masukin roll filmnya, tapi awas jangan kebalik ya guys. Kalau udah pas, kalian tinggal tekan ke dalam lagi yang untuk pengait roll filmnya, dan kalian tarik lidah roll filmnya. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kalau udah berhasil, kalian bisa kokang sedikit dan tutup backdoornya. Kalau misalkan roll filmnya belum habis, kalian jangan buka backdoor belakangnya dan langsung tarik roll filmnya, karena itu bisa jadi roll filmnya kebakar atau hasil fotonya kayak kebakar. Nah, kalau misalkan kalian mau foto, kalian kokang sampai mentok ya guys. Kalau kalian mau foto lagi, kalian bisa kokang lagi sampai mentok lagi ya guys. Oke, ini isinya 36 foto ya. Nanti aku bakal coba untuk foto-foto dan nanti hasilnya aku bakal bikin video ke YouTube. Oke, udah siap untuk foto-foto guys. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sebenarnya ini tuh case-nya buat di air, tapi gak apa-apa kita pakai dulu aja, soalnya lumayan buat case analog ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you yang udah nonton video ini.